Gatot Ardiansyah dari TK IT Saman Alfari Sita Tuyuk Jakarta. Asik yo teman-teman main kapal-kapalan. Kalian mau buat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini Zaki akan mengingatkan kembali kisah Kanan yang durhaka. Ini dia kisahnya. Pada zaman dahulu ada banjir besar melanda. Nabi Nuh mengajak putranya Kanan untuk segera naik ke atas kapal. Tapi apa jawab Kanan? Tidak, aku tidak mau naik kapal bersamamu ayah. Banjir semakin besar. Kanan masih juga sombong. Aku akan naik ke puncak gunung. Aku tidak butuh Allah. Nabi Nuh sedih. Jangan nak, kamu tidak akan bisa nak. Naiklah ke kapal bersama ayah. Kanan pun tenggelam bersama gelombang besar. Nabi Nuh sedih sekali. Kenapa? Karena Kanan tidak mau bertaubat. Hingga akhirnya tenggelam. Nabi Nuh dan para pengikutnya semua selamat di atas kapal. Atas pertolongan Allah. Kapalnya besar loh teman-teman. Mengangkut manusia, hewan-hewan, dan binatang yang lain-lainnya. Teman-teman, siapa yang mau seperti Kanan? Jangan ya. Jangan suka melawan orang tua, nurut ayah ibu ya. Agar Allah juga sayang kita karena ayah dan ibu sudah menyayangi kita dengan tulus. Demikian kisah dari tadi. Mari kita berdoa untuk kedua orang tua. Untuk kedua orang tua. Allahumma qurri walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, siapa yang mau membuat kapal seperti ini? Bisa loh. Gak harus beli mainan yang baru. Kalian bisa buat sendiri yang kalian sukai. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.